proyek pengaspalan hot mix yang menelan biaya ratusan juta dari APBD Kabupaten Batubara tahun 2019 terkesan dikerjakan asal-asalan. Diduga pihak kontraktor yang mengerjakan hot mix tersebut ingin meraup untung besar. Sebelumnya, warga sudah curiga kepada pihak kontraktor CVBA karena mereka mengerjakan pengaspalan jalan pada malam hari. Menurut salah seorang warga, Abdullah, warga Desa Titi Payung sangat kecewa kepada pihak kontraktor dan berharap agar pemborong jalan mengulang kembali pekerjaannya sampai hasilnya memuaskan. Selain itu, warga juga meminta agar Bapak Bupati Batubara turun langsung ke lapangan untuk memantau proses pembuatan jalan. Udah jelas protes, ini aja udah banyak orang yang protes kan. Orang ya. Baru berapa hari di aspal aja udah hancur. Apalagi nanti selanjutnya kayak mana lagi, mungkin hancur total. Jadi sama sekali percuma di aspal kan gitu. Ya, harapan ya kalau bisa ya mohon ditinjau lah yang setelah di aspal ini, tolong Bapak Bupati turun ke lapangan ditengok langsung gitu. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, Salam Tribrata.